Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari Prasegi Art ingin memberi kita sharing bagaimana cara mengaduk silikon rubber. Ini kita menggunakan silikon rubber RTV 888 sama ini katalisnya RTV. Nah, untuk apa kita membuat cetakan baru istilahnya. Kita membuat cetakan yang dulu itu silikonnya seperti ini. Ini sudah dipakai berkali-kali. Kami mencetak sampai berapa ya kemarin? Hingga 400-an masih bagus. 400 pieces. Nah, kali ini ingin memberi sedikit, kita belajar bersama mengenai bagaimana mengaduk silikon. Nah, ini perbandingannya gini. Perbandingannya 100 dibanding 10. Jadi ini 100, ini 10. Paham kan? Nah, kali ini kita mulai buka silikonnya pakai gelas air mineral atau gelas plastik. Nah, ini gunanya supaya tidak tumpah. Ini silikonnya bentuknya seperti ini, kita aduk dulu. Barangkali ada yang mengendap. Nah, kita tuangkan. Sedikit aja sesuai kebutuhan. Setelah dituang, kita tutup kembali rapat-rapat. Takutnya nggak bisa digunakan lagi kan, bahaya. Mungkin teman-teman yang ingin belajar resin, fiber, bisa tanya-tanya, request, minta diajarkan apa, kita bisa belajar bareng. Nah, ini katalisnya. Ini kita pakai perkiraan aja, semuanya ini 200. Nah, 200 terus ini kita kasih 20 tetes aja. Di lubang kecil aja. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 20, tambah lagi biar cepat kering juga nggak apa-apa tuh. 2, 3, 4. Oke, kita taruh bawah. Selanjutnya kita aduk merata, karena ini settingannya cepat kering, aduknya juga harus cepat, harus rata, dan lubangnya juga harus cepat. Oke, cetakan sini sudah tertuang silikon kemarin karena sore tidak rekam. Sekarang kita take video. Selanjutnya kita tuang. Di permukaan usahakan rata, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena settingannya cepat kering, kita kerjanya juga harus cepat. Katalis itu ada berbagai macam warna, merah, ada yang bening, ada juga yang biru, bebas. Sebenarnya enak pakai yang biru, berwarna itu enak, atau merah. Kalau nggak rata itu kelihatan. Kalau ini kalau nggak rata nggak kelihatan. Nah, selanjutnya udah adonan ini diratakan. Tepi-tepi yang belum terkena silikon dikasih silikon. Permukaan-permukaan diratakan silikonnya.
biar merata semua. Biasanya yang pinggir-pinggir kurang tersentuh, kita kasih sentuhan. Yang sudah turun ke bawah kita naikkan, guys. Oke, detailnya seperti ini, kawan. Detailnya seperti ini. Yang terjun bawah kita naikkan, kita bantu naik. Pengaduknya itu enaknya pakai jeruji motor, tapi bebas sih sesuai selera. Dan yang ada di dekat kita, yang atau yang kita punya, sumpit juga bisa. Nah, mungkin yang ada yang ditanyakan teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nah, ini kita tunggu 1 jam biar kering sempurna. Oke teman, kalau ingin bertanya-tanya silahkan komen di kolom komentar, pasti insya Allah saya jawab. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Prasegi Art. Banyak tutorial-tutorial yang masih ingin saya share. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.